Hello Art, welcome back with me and the one and only KE50 and we are here. Oke guys, jadi ini kita sebenarnya ini project rahasia ya. Udah sampai sekarang nih, akhirnya ownernya bilang, udah bocorin aja deh, biar asik gitu. Jadi ini yang punyanya sama juga yang punya AL86. Jadi ini mobil kedua di sini, ntar masih ada lagi banyak mobilnya. Jadi ini adalah Toyota KE50 atau bisa dibilang liftback ya. Tapi ini bukan liftback biasa, jadi biasanya kan banyaknya TE37 terus KE52 gitu-gitu ya. Ini tuh KE50 guys. Jadi ini jarang banget di Indo. Dan kalau kalian lihat ini mobilnya sebenarnya mirip-mirip sama Cortina kalau kata gue. Jadi ini pokoknya di Indo cuma satu yang baru gue lihat ya. Ini benar-benar cuma satu. Oke, jadi ini tahun 70-an. Mesinnya pakai mesinnya sama dengan Kijang Kotak ya. Ini RWD juga. Nanti gue jelasin satu-satu, yang pasti kita bahas eksterior dulu kali ya. Pertama nih, bumper nih udah full chrome, standar ya. Terus lampu tuh nanti bulat gitu, bulat kotak gitu. Udah dilepasin. Ini semua tadinya karat-karat, kita udah ganti-gantiin platnya. Terus nih, yang paling keren. Jeng, jeng, jet. Yoi, frameless coy. Ini mobil tahun segitu dengan gaya-gaya yang masih tua banget, tapi frameless, keren banget, gila, sumpah. Ini gue pertama kali ini mobil datang, lihat tuh pas lagi buka api tuh, buset, gila sih, ini keren banget, ini frameless. Jadi yang paling gue cinta sama ini mobil ini, frameless. Entah kenapa tuh kalau mobil dua pintu, frameless, buka pintu, buka kaca gini tuh kayak asik gitu ya. Iya. Keren aja gitu gue liatnya kalau gue ya. Terserah dibilang Nora atau gimana, cuman gue dari dulu seneng banget kalau punya mobil frameless gitu. Oke, terus untuk interior nanti kita bahas. Kita ke belakang dulu. Nanti, jadi kita tutup lagi. Oke, tutup. Terus untuk kaca belakang ini bisa di pop up. Jadi kayak kijang gitu, yang ditek gitu. Jadi kalau nggak pakai AC bisa keluarin hawa panas dari sini. Putar gitu. Keren banget. Terus ini handle apa? Engsel bagasi chrome. Kita tutup dulu. Ini buat fitting dulu. Makanya kita tetap pasang bagasinya sementara. Ini bagasinya ini dia hatchback. Jadi ngebukanya segini. Gede banget. Dan ini kita semua udah pas-pasin ya. Semua yang karat udah hilang. Dan begini nih bukanya. Hatchback bro. Liftback ya dibilangnya, liftback karena nih jatuh banget. Terus ya lampu belakang begini, belum ada. Belum dipasang, maksudnya ada sih ada. Terus bumper belakangnya chrome lagi gitu. Jadi bentukannya begitu deh. Terus tangki nih kemarin karat, kita udah benerin juga. Jadi diganti, nanti tangki tinggal pasang lagi. Oke, terus ke kaki-kaki. Ini kaki-kaki full standar. Kalau kalian lihat ini peron masih pear down. Jadi masih keras nggak ya? Gue nggak tahu sih. Dan ini kalau mau nyeperin rada PR, males terus copot-copot segala macem. Tapi ini yang spesial ada di sini guys. Ini sengaja kita peleknya belum bersihin karena ini adalah sarang tawon dari Jepang. Jadi peleknya pun gila nih, peleknya Toms ring 13, bannya pakai 175, 70, R13, pakai Duration. Ini ban apaan nih ya? Duration mereknya. Ini deh, gitu. Nah, ini 3 piece. Construction. Cuman nanti bisa dilebarin kalau emang mau dilebarin karena ini masih agak masuk yang 4 jarian. Tiga jari deh. Tiga jari, tapi ini pelek spesial si Toms ini karena kalau yang colong-colongnya tuh benar-benar semua yang pencinta DX, maupun yang Toyota deh, Toyota banget. Velg ini, Toms ini salah satu yang diminati. Biasanya
ini mirip-mirip sama NK Equip ya. Equip juga ada tuh yang 4 gitu. Nih, lucu banget sih, velgnya lucu banget. Oke, terus beralih ke interior. Hih, seneng banget gue pintunya. Oke, untuk dashboard ini lengkap. Dashboardnya lengkap ya. Cuman emang butuh disentuh, dicintai, disayangi. Jadi menjadi suatu hubungan baru lah gitu. Jadi karena ini bisa dibilang kacau banget sih. Cuman lengkap untungnya. Lengkap ada semua. Lacinya ada semua. Ini ada kayak cup holder buat kayak cup holder gitu. Kayak di E36. Terus ini deck bawah full ganti semua. Full baru. Karena tadi udah bolong. Tuh yang dudukan ban serep juga kita ganti baru karena bolong. Sisanya udah kita rapi-rapiin aja. Setir pun masih ori, tinggal yang gak ori itu cuman si Signop. Dan AC gue gak tau nih, basic aslinya udah ada AC ya, cuman kayak ada tambahan gitu gue gak ngerti juga. Karena nyari juga susah, KL50 nih. Jangan guys, bener. Sorry ya kalau emang di Indo ada, sorry banget, boleh dikoreksi. Tapi sejauh ini gue lihat KL50 dan ownernya pun nyari-nyari belum ada juga yang punya. Jadi nih satu-satu di Indo dan keren banget, kayak gitu. Oke, sekarang kita ke ruang mesin. Pertama nih, kap mesin keren banget, udah ada scoop-nya dari bawaan aslinya nih. Udah ada pembuang hawa, di sini ada buang hawa lagi, keren banget. Terus, kap mesinnya dibuka si enteng. Ini kita bentel dulu. Gimana sih? Gimana sih? Oke. Tebang. Mantap. Oke, okay, ini mesin yang gue bilang tadi. Ini mesinnya sama banget sama Toyota Kijang ya. Ini jadi mesinnya itu sendiri apa ya kemarin? 2K ya kalau nggak salah ya, namanya. Kalian boleh koreksi deh. Jadi ini kalau nggak salah Kijang buaya ya. Sama banget. Ini masih karburator. Jadi ini karburator springs. Karburator spring. Itu apa nih? Cars ya. Jadi ini untungnya dapat full standar. Cuman ini aja nih, radiator cap udah pakai Magoya Japan. Jarang juga nih gua ambil. Jadi radiatornya udah pakai Magoya, terus mesin full standar. Jadi ini enaknya untuk mesin spare part tidak sulit sama sekali karena Kijang tiada duanya alias ribuan gitu. Jadi enggak dua doang, banyak. Oke. Okay. Jadi mesin Kijang ini banyak. Logonya juga masih logo Toyota lama tuh, biasa yang kayak gini nih. Masih ada logo Toyota lamanya. Jadi udah keren banget. Ini mesin semua spare part easy peasy carinya. Yang susah part body, lampu, ya emblem. Yang mau nyamperin, yang nyamperin gak ribet sih, cuman enggak yang cuman potong doang gitu, harus dilepas lah segala macem. Cuman easy peasy kalau di bagian mesin. Dan ini mesinnya kita masukin mesin lain kali ya harusnya. Ini karena mesin Kijang, tenaganya tahu sendiri. Gigi 1-2 teriak dia kayak dijepit. Jadi gak tahu deh, tapi kalau ini sih sebenarnya buat simple apa ya, buat jalan-jalan minggu pagi gitu, morning run kota-kota santai ke Jakarta tuh ke senop-senop ya, gimana sih itulah. Kayak asik banget karena nih mobil langka banget. Jadi kayak mesin yang penting kita bikin sesehat mungkin, serapi mungkin, cukup. Jadi ini untuk bagian mesin udah gampang. Mantap. Nah, ini ada PR lagi, tau udah. Nanti Kak Gita mau ngambil footage, jadi gua gak tutup alias ini gua gak ngerti gimana. Nanti kita ganti hidrolik aja. Oke. Jadi ini kita tinggal tahap-tahapnya, nanti kita tinggal pilih-pilih lagi. Kalau masih ada yang karat kita benerin. Kalau udah nanti kita naik dempul tipis, gosok lagi langsung masuk prewood. Jadi kita ngejar kayak AE biar cepet beres juga. Omnya nanti di rumahnya udah ada Toyota Dolby gitu, Toyota langka lagi, bukan Toyota biasa gitu. Oke, jadi buat kalian kepo-kepo nanti nih gue langsung aja update di premium kali ya. Nanti gue update juga. Jangan lupa juga subscribe dan komen.
7 Instagram kita linknya ada di sini. Dan Shopee kita lagi ada promo di Shopee Earth Industries, kita cashback 25.000 per satu baju guys. Jadi kalau kalian beli 2 ya dapat cashback 50.000, kalau kalian beli 3 dapat cashback 75.000, beli 4 100.000 dan seterusnya berlaku kelipatan. Jadi kalian misalnya mau punya baju cashback 200.000, beli 8 dapat 100.000 gitu. Oke, jadi mungkin terlihat topik begini dulu. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys, dadah.